Himbauan untuk semua, mau YouTubers kek, mau siapa kek, artis apa, jenguk-jenguk aja, nggak usah lagi diposting di Instagram lu pade gitu. Kasihan itu mukanya, harusnya kita tutupi. Tapi kalau di Indonesia ini malah lu perluas seluas-luasnya gitu. Tapi YouTubernya siapa sih kek? Cewek atau cowok? Cowok lah. Atta Halilintar. Oke, Kak Niki. Salah satu YouTubers yang pergi ke sana, gue tahu banget pasti akan dibikin jadi salah satu kontennya dia. Gue sempat WhatsApp, gue bilang kalau bisa namanya korban ini jangan di-expose untuk kepentingan lu gitu kan, untuk konten lu supaya biar viewersnya ini banyak segala macam. Akhirnya dia menjelaskan, dia bilang enggak kok, cuma mau bantuin rumah sakit. Padahal kan sekarang gampang ya, kalau mau bantuin rumah sakit ya lu tinggal transfer gitu kan, easy gitulah. Jadi buat gue gak masuk akal aja, langsung gue bikin aksesori yang kayak begitu. Itu untuk keseluruhan, karena ini kan anak di bawah umur ya, 14 tahun. Gue heran gitu, bukannya ditutupin mukanya malah lu berbondong-bondong ngasih simpati dengan yang video call, ini kamu harus semangat ini. Tapi lu tunjukin juga ke halayak ramai, ke sosial media, for what gitu kan. Jadi ya gak tau ya, mungkin gak semua orang secerdas gue lah ya. Jadi ya gue sih cuma minta tolong aja, jangan kasian gitu yang jadi korbannya. Kalau terlalu diekspos jadinya malah psikisnya makin kacau. Tapi siapa sih yang lebih suka, tapi dengan pelakunya yang kemarin sempat bumerang di kantor polisi gimana sih? Kayaknya coming soon ketemu gue itu deh. Widih. Iya, dipastikan ya. Dipastikan nanti lu tahu sendiri lah gue akan ada di Pontianak.